Halo Bunda Sista, selamat datang di channel Bunda Dora Hermin. Nah, videoku kali ini tentang yoga wajah atau senam wajah. Apa itu yoga wajah? Yoga wajah adalah tujuannya untuk membuat kita awet muda, menghilangkan kerut-kerut halus di muka, merelaksasi otot yang ada di muka agar tidak tegang setelah seharian kita bekerja. Banyak dari kalian semua yang banyak menghabiskan biaya untuk membuat kulit kita menjadi cerah, berseri, sehat, putih, dan glowing. Tapi tidak sedikit juga mereka yang kecewa karena mendapatkan hasil yang tidak diharapkan atau mengecewakan karena produk yang mereka pakai tidak cocok atau malah membuat kulit mereka jadi rusak. Untuk yoga wajah ini sangat murah, hanya kita perlu kesabaran dan ketelatenan kita tiap hari. Kita bisa kerjakan tiap hari dan masing-masing minimal 10 kali ketukan ya, agar otot yang ada di wajah kita, sirkulasi darah menjadi lancar, sehingga kulit kita itu menjadi awet muda karena otot-otot bekerja dengan maksimal. Kulit adalah organ tubuh besar yang ada di tubuh kita. Nah, kita perlu merawat dan menjaganya, salah satunya yaitu dengan senam. Senam bukan hanya untuk badan kita saja, tapi kulit kita juga perlu senam, terutama untuk menjaga kemudahan kita atau untuk menghilangkan garis-garis halus yang ada di muka dengan yoga wajah. Di samping dengan gaya hidup yang sehat seperti minum air putih yang cukup, rajin olahraga, makan makanan yang sehat, yang berserat. Untuk hasil yang maksimal lakukan tiap hari atau minimal seminggu 2 kali, masing-masing 10 kali ketukan ya, agar kerut-kerut yang ada di wajah kita itu memudar. Oke, kita mulai yoga wajah atau senam wajah ini ya. Untuk gerakan pertama yaitu gembungkan mulut kita ya, isi dengan udara. Hitungan sampai 15 kali ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, 15. Untuk gerakan kedua yaitu kita moncongi ke kiri yang ke kanan seperti ini. Nah, seperti itu tadi, bibir kita tarik ke kiri dan ke kanan masing-masing 15 hitungan. Ayo mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bagus. Untuk gerakan yang ketiga ini, bibir kita moncongin ke atas dan ke bawah seperti ini. Nah, seperti itu tadi, ayo kita mulai hitungan dalam 15 kali ketukan. Ayo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Dah, setelah 15 kali ini otot-otot yang di sini sudah mulai kendur ya. Untuk gerakan selanjutnya yaitu untuk menipiskan double chin kita nih. Seperti aku kan mempunyai double chin ya, jadi kita tekan pakai kedua tangan ini begini. Satu, ini kita tekan sambil mulut menganga. Dua, tiga, empat,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Untuk gerakan selanjutnya yaitu kita menganga seperti membuat huruf O. Jadi seperti ini. O. O. Dan seperti ini lakukan gerakan 15 kali juga. Kita mulai ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Dan untuk gerakan selanjutnya yaitu untuk merilekkan rahang yang di sini setelah kita melakukan banyak senam di area mulut. Lakukan. 1 2 3 4 5 Kita tekan-tekan ya pakai jari. 6 Rahang yang 7 di area sini. Rasanya enak banget setelah 8 kita melakukan 1 senam wajah ini. 2 3 4 Sampai sini 5, ya, sampai di dekat telinga sini. 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, dirasa sudah cukup. Oke, untuk gerakan selanjutnya kita tekan pakai tangan gini. 1 2 3 4 di sekitar rahang sini ya. 5 ini jadi rahang sini. Kita tarik ke atas. 6 7 8 9 10 ini rasanya enak banget ya. 11 12 13 14 15. Sekarang arah yang selanjutnya, baliknya. 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe agar selalu mendapat notifikasi video terbaru dari Bunda Dora Hermin. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng yang ada di kanan bawah ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Kalian mau request video apa? Terima kasih ya.